Kalau jadi Dabri itu suaranya harus bagus nggak sih Bunda? Ini kan kayaknya pertanyaan semua orang ya. Jadi Dabri itu suaranya harus bagus nggak sih? Enggak sih, enggak harus. Kalau bagus semua, kayaknya film jadi jelek juga ya. Suaranya bagus semua, mulai dari peran A sampai ujung gitu. Suaranya cantik dan ganteng gitu kan. Kayaknya enggak juga sih, ya sama dengan kehidupan nyata juga kan gitu kan Iya, suaranya. yeah, betul. Ada suara yang cantik, suara yang kayak gitu. Enggak harus bagus. Suara ganteng tuh kayak gimana sih, Bunda? Bunda bisa kasih contoh nggak? Suara ganteng yang kayaknya suaranya cowok nih Maya, untuk cowok gitu biasanya tuh suaranya yang berat terus agak maskulin gimana gitu, agak-agak yang lebih tenang gitu. Kalau aku enggak ya, enggak ganteng ah. Iya ya, Cuman kalau di pernah gimana? saya pernah gini nih, dapat proyek film Korea, terus diprotes nih teman Daber bilang, Mbak Hana, tetanggaku protes tuh, kenapa? Itu kok peran nenek-neneknya diisi cowok sih, katanya. Hah, Terus sama cowok, suaraku, gue bilang, bener, dia bilang, jangan cowok dong, itu kan nenek-nenek, kenapa mesti cowok yang ngisi, gitu. iya, tapi aku kira ya, emang kalau misal tokoh cowok itu memang selalu akan didabingkan oleh Cowok. laki-laki juga. Aku pikir gitu selama ini ya, tapi setelah setelah semakin semakin kenal dunia dubbing itu jadi ngerti ternyata malah kebanyakan tokoh Semakin cowok paham, semakin tahu. cewek. Iya nggak sih Bunda? Bener nggak? Ya, karena suara wanita tuh apa sih, masih fleksibel. Fleksibel, dia bisa memainkan karakter cowok. Tapi jarang banget yang peran cewek, ada peran cewek diisi sama cowok. Cuma ada sih, ada temen itu ngisi suara itu. Jadi memang harus cowok yang ngisi, tapi kecewe-cewean gitulah gitu. Oke. Nah, boleh nggak Bunda ajarin Ratu sama Tribuners nih buat jadi dubber? Apa aja sih yang perlu dilakuin? Terus mulai dari persiapannya sampai akhirnya ngisi suara tuh apa aja yang harus dilakukan? Ritual apa gitu? Ritual apa? Ritualnya pertama berdoa. Oke. Kedua minum air putih. Aku paling suka tuh air putih hangat, itu ngebantu banget untuk tenggorokan gitu ya. Nah, terus latihan yang namanya senam wajah, itu udah pasti senam wajah yang A, I, U itu membantu banget. Karena ya A, I, U, E itu tuh udah kebantu gitu, ketarik semua, itu senam wajah. Terus saya selalu latihan olah vokal, itu membantu juga. Terus kita juga latihan pernapasan, pernapasan perut, pernapasan diafragma juga. Terus latihan pernapasan, senam wajah, artikulasi. Terus saya juga melatih semua yang saya kayak untuk butuhan dubbing kayak gitu. Terus saya juga ngebaca apa sih kita nemu tulisan misalnya ya koran gitu, kita baca gitu kan. Atau yang ngebantu lagi ini di film kan kadang suka ada yang subtitle. Nah, kita coba tuh baca itu subtitlenya, itu latihan kayak gitu. Kayak gitu sih, ngebantu banget beneran. Jadi itu basicnya seperti itu, sampai saat ini pun masih dibutuhkan artikulasi apa gitu, bener itu. Itu dilakukan setiap akan mengisi suara ya, Bunda. Sebenarnya sih nggak harus, kalau saya pagi gitu bangun tidur tuh ngebantu banget, kita senam wajah dulu kayak gitu. Kalau misalnya oh ini jadwal pagi Senin pagi gitu kan, saya mau dubbing, bangun tidur tuh udah latihan olah vokal dulu, terus senam wajah kayak gitu. Karena lentur aja gitu, enak, kita ngomongnya juga nggak pabaliut, apa sih pabaliut ya, pokoknya nggak keserimpet gitu lah. Ya kalau keserimpet ya diulang lagi kayak gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.